Halo teman-teman, ketemu lagi di video vlog saya. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara menghubungkan mouse ke smartphone atau HP. Oke, langsung saja kita praktek. Yang pertama kita siapkan adalah smartphone atau HP yang sudah support di OTG, kemudian kabel OTG, kemudian mouse yang sudah wireless, ya, yang ada USB nya seperti ini. Oke, langsung saja kita praktekkan. Pertama kita pasangkan kabel OTG nya kita bisa langsung OTG ya di slotnya sini. Oke, sudah terpasang. Kemudian kita pasangkan USB wireless-nya dari mouse. Nah, sudah notifikasi ini sudah terhubung. Kemudian ya, ini kita klik kiri atau klik kanan. Kemudian di smartphone akan muncul panah hitam ini. Kita zoom. Nah, itu ada panah hitam. Sekarang kita coba gunakan untuk mengakses. Ya, ini caranya. Sudah berfungsi. Kita coba cek lagi yang lain. Ini dia. Kita gunakan ini, scrollnya juga berfungsi. Nah, demikian tadi. Oke, demikian untuk tutorial cara menghubungkan mouse ke smartphone. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Selamat beraktivitas dan salam sukses untuk kita semuanya.